Assalamualaikum, selamat datang ke channel Kokoci. Kali ni Miss Kiha nak cerita tentang ni pula. Bukti SPRM terkini, bukti Mohyiddin ada wang misteri di bilik tidur. Tan Sri Anwar Musa mengesahkan beliau sudah dipanggil memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Minggu lepas, susulan dakwaan jutaan ringgit diserahkan Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mohyiddin Yassin kepada UMNO ketika pilihan raya negeri Sabah 2 tahun lalu. Tegas bekas ahli Parlimen Ketereh itu, beliau sudah membuat penjelasan penuh kepada SPRM berhubung cerita sebenar berhubung dakwaan tersebut. Saya sudah memberi kenyataan kepada SPRM minggu lepas. Saya sebenarnya sangat lega. Sekali kerana sekali lagi fitnah yang di luar itu adalah tidak benar. Mereka kata saya masuk bilik tidur, duit berlonggok-longgok, ambil berjuta-juta ringgit, bawa duit ke mana-mana. Patutlah kuat sokong Mohyiddin Yassin kerana Mohyiddin Yassin bagi duit. Bila SPRM panggil saya untuk beri keterangan, saya sangat suka hati dan saya beritahu semua jalan cerita sebenarnya yang telah saya lalui. Saya ucap terima kasih dan akan terus beri kerjasama kepada SPRM. Itu tanggungjawab saya, katanya. Anwar memaklumkan lega selepas memberi keterangan kepada SPRM dan sekurang-kurangnya ia dapat menjawab segala fitnah yang dilemparkan terhadapnya. Konon beliau memasuki bilik tidur Mohyiddin dan mengambil jutaan ringgit. Beliau berkata demikian dalam sidang media khas Muafakat Nasional pada Khamis lalu. Media sebelum ini melaporkan SPRM sedang menyiasat dakwaan Anwar berkenaan bekas Perdana Menteri Mohyiddin Yassin menyalurkan UMNO jutaan ringgit bagi membantu parti itu ketika PRN Sabah pada 2020. SPRM membuka kertas siasatan berhubung dakwaan bekas Setiausaha Agung UMNO itu dan akan memanggil Mohyiddin serta Anwar untuk disoal siasat. Sebelum ini, Anwar dalam satu video di TikTok berkata Mohyiddin yang ketika itu menjadi Perdana Menteri menyalurkan jutaan ringgit bagi membantu UMNO dalam PRN 2020. Beliau membangkitkan perkara itu ketika membuat penjelasan terhadap tuduhan kononnya Mohyiddin yang juga pengerusi BN mahu bunuh UMNO juga adalah bohong dan palsu. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.